Kali ini saya mau review kamar Ocean Suite-nya Ulu Segara di Nusa Dua. Yuk langsung ikuti saya. Kita mulai dari pintu depan. Kemudian di balik pintu kita bisa lihat tempat payung seperti biasa. Kemudian kita mulai masuk di sebelah kanan. Nah, ini ada area dapur. Pertama, ada kulkas. Ya, dengan minibar seadanya. Kemudian dapat microwave, teh kopi, air mineral. Oke. Ini di atas kita cek. Ada perlengkapan piring dan gelas. Kemudian ini di drawernya kita lihat sendok garpu dan pisau. Ini kosong. Yang paling bawah juga kosong. Oke, kita tutup aja. Nah, setelah area dapur, ini ada meja buat makan. Mejanya cukup besar. Seperti ini dengan dua kursi. Nah, ini ya. Ini saya tarik mundur supaya kelihatan semuanya. Ini di ruangan sebelah kanan. Saya akan jalan ke arah kanan. Ini kamar mandi. Kamar mandinya terbuka seperti ini. Tapi nanti dari atas bisa ditarik ke bawah krennya. Kita masuk ke area kamar mandi. Nah, ini kamar mandi dari dalamnya seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, kita keluar kamar mandi. Dan ini ada lemari buat pakaian. Kemudian ada meja rias. Dan ini tempat tidurnya. Ini ruang santai, TV, sofa, dan meja kayu. Untuk ruangannya lebarnya 100 meter persegi, jadi memang luas. Sekarang saya coba ke balkonnya. Kita geser, aduh berat sekali. Wow, pemandangannya langsung lautan lepas. Ini balkonnya lumayan luas. Seperti ini, langsung disambut dengan deburan ombak. Ini sebelah kirinya itu tebing tinggi. Nah, untuk bagian bawahnya kita bisa lihat kolam renang. Renangnya jadi nanti kalau kita mau turun ke laut bisa lewat ke sebelah sana, area pasir itu, terus ada tangga tuh. Oke ya,
tadi monyetnya barusan diusir sama petugas hotelnya. Hotel ini sangat nyaman buat yang mau istirahat saja dan menikmati pemandangan alam. Nah, kalau dari sini jadinya seperti ini kelihatannya. Ini untuk kamar yang Ocean Suite. Atau mungkin istilahnya kalau di Traveloka itu pakai istilah suite standar. Kamarnya luas banget, 100 meter persegi. Dan fasilitasnya yang beda dengan junior suite. Ini ada free mini bar, floating breakfast, sama evening tea. Itu yang membedakan dengan yang junior suite. Intinya kamar ini diisi dua orang. Jadi kalau kita ada tiga orang, kita bisa nambah 200.000 per kepala. Sudah dapat breakfast. Kalau mau nambah dengan extra bed, 350.000 per orang. Sudah dapat breakfast juga. Nah, jadi ini paling enak buat kumpul-kumpul rame-rame. Oke, guys, thank you for watching.